Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tatkala terjadi kecelakaan, maka akan ada banyak permasalahan yang diakibatkan, baik dari korban, harta benda, atau material, tetapi juga ada nyawa manusia. Dan ternyata juga ada dampak atas perlambatan dari impact atau efek dari penanganan kecelakaan itu sendiri. Ketika kecelakaan ini, proses penanganan juga berdampak kemacetan, berdampak masalah lalu lintas lainnya. Maka kita harus sadar dan ingat, kecelakaan ini sebagian besar dapat dikatakan penyebabnya adalah karena adanya pelanggaran. Kita harus sadar bahwa keselamatan ini adalah yang pertama dan utama. Utamakan selamat. Kita harus istirahat dan harus peka dan peduli akan keselamatan kita maupun orang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan.